Ni hao, selamat datang kembali di Susvelia Channel dengan saya, Xiao Feng, tutor di video ini. Nah, di video ini kita akan belajar tentang 我的家人, artinya adalah anggota keluargaku. Nah, sebelum memulai, subscribe channel ini dulu ya, dan juga nyalakan lonceng pemberitahuannya. Oke, kita mulai. Yeye. Yeye artinya kakek dari pihak ayah. Yeye artinya adalah kakek dari pihak ayah. Waikong. Waikong artinya adalah kakek dari pihak ibu. Waikong artinya adalah kakek dari pihak ibu. Nai nai. Nai nai artinya adalah nenek dari pihak ayah. Nai nai artinya adalah nenek dari pihak ayah. Wai po. Wai po artinya adalah nenek dari pihak ibu. Wai po artinya adalah nenek dari pihak ibu. Fuqi. Fuqi artinya adalah suami istri. Fuqi artinya adalah suami istri. Fumu. Fumu artinya adalah orang tua. Fumu artinya adalah orang tua. Papa. Papa. Fuqin. Fuqin artinya adalah ayah. Papa. Fuqin artinya adalah ayah. Mama. Mama. Mucin. Mucin artinya adalah ibu. Mama. Mucin artinya adalah ibu. Haizi. Haizi artinya adalah anak-anak. Haizi artinya adalah anak-anak. Niyer. Niyer artinya adalah anak perempuan. Niyer artinya adalah anak perempuan. Erzi. Erzi artinya adalah anak laki-laki. Erzi artinya adalah anak laki-laki. Shongdi. Shongdi artinya adalah kakak adik laki-laki. Shongdi artinya adalah kakak adik laki-laki. Keke. Keke artinya adalah kakak laki-laki. Keke artinya adalah kakak laki-laki. Titi. Titi artinya adalah adik laki-laki. Titi artinya adalah adik laki-laki. Jiemei. Jiemei artinya adalah kakak adik perempuan. Jiemei artinya adalah kakak adik perempuan. Jiejie. Jiejie artinya adalah kakak perempuan. Jiejie artinya adalah kakak perempuan. Meimei. Meimei artinya adalah adik perempuan. Meimei artinya adalah adik perempuan. Ai. Ai
artinya adalah bibi dari pihak ibu. Ai artinya adalah bibi dari pihak ibu. Kuku. Kuku artinya adalah bibi dari pihak ayah. Kuku artinya adalah bibi dari pihak ayah. Ciu ciu. Ciu ciu artinya adalah paman dari pihak ibu. Ciu ciu artinya adalah paman dari pihak ibu. Shushu. Shushu artinya adalah paman dari pihak ayah. Shushu artinya adalah paman dari pihak ayah. Sao sao. Sao sao artinya adalah kakak ipar perempuan. Sao sao artinya adalah kakak ipar perempuan. Jie fu. Jie fu artinya adalah kakak ipar laki-laki. Jie fu artinya adalah kakak ipar laki-laki. Biao ge. Biao ge artinya adalah kakak sepupu laki-laki. Biao ge artinya adalah kakak sepupu laki-laki. Biao jie. Biao jie artinya adalah kakak sepupu perempuan. Biao jie artinya adalah kakak sepupu perempuan. Biao di. Biao di artinya adalah adik sepupu laki-laki. Biao di artinya adalah adik sepupu laki-laki. Biao mei. Biao mei artinya adalah adik sepupu perempuan. Biao mei artinya adalah adik sepupu perempuan. Oke, kita ulangi sekali lagi. 我的家人 爷爷 外公 奶奶 外婆 夫妻 父母 爸爸 父亲 妈妈 母亲 孩子 女儿 儿子 兄弟 哥哥 弟弟 姐妹 姐姐 妹妹 阿姨 姑姑 舅舅 叔叔 嫂嫂 姐夫 表哥 表姐 表弟 表妹. Baik, sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini ya. Oke, sampai jumpa. 谢谢, 再见.